Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara desain kaos ya di CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW 2020. Nah, untuk desain kaos ini sangat mudah ya. Kita cari dulu di Google gambar kaosnya untuk diambil polanya. Nah, ini kebetulan sudah ada. Kita ambil, masukkan ke Corel. Kita bikin dulu pola kaosnya. Nah, ini gambarnya untuk kita jiplak ya. Nah, supaya si objek gambarnya tidak bergerak, supaya tidak keklik, diklik kanan, di lock ya. Jadi si objeknya tidak gerak-gerak. Nah, untuk membuat polanya saya menggunakan pen. Nah, klik dulu. Terus nah, untuk pola yang melengkung seperti ini bisa ditekan ya. Bagian ujung yang melengkungnya, klik kiri, tekan, lalu ditarik. Ditarik sesuai lengkungannya. Nah, jika sudah, lepaskan. Tekan Alt ya. Klik lagi di bagian sini. Nah, jadi si pennya ngereset lagi. Lengkungkan sedikit, tekan Alt, klik lagi di sini seperti itu. Nah, ini untuk bagian melengkungnya, klik tekan, klik kiri, lepaskan lagi, tekan Alt ya. Klik lagi di ujung sini. Ini lurus. Untuk membuat pola ini lumayan ya. Pengerjaannya rada-rada lama, soalnya harus teliti, harus sabar, tapi hasilnya bagus. Lengkungkan, lengkungkan sesuai gambarnya. Jika sudah, lepaskan, tekan Alt, klik lagi di sini. Ini sebenarnya cukup mudah jika misalkan sudah terbiasa menggunakan pen ya. Jika sudah biasa menggunakan pen ini bisa cepat.
Untuk yang baru-baru sabar aja. Nanti juga kalau sudah terbiasa menggunakannya bisa cepat. Ini bagian yang melengkung, dilengkungkan lagi. Ini untuk tutorialnya mungkin saya agak lama ya, rada lama dibikin sedetail mungkin supaya bisa dimengerti. Yang melengkung klik tekan lengkungkan, lepaskan, tekan Alt, klik lagi di sini, ini sama. Ini pola yang luarnya sudah jadi ya. Nah, untuk pola yang kerahnya ya, bagian kerahnya ini bisa diikuti juga. Bikin sama toolnya masih menggunakan pen. Ini dilengkungkan. Lengkungkan lagi bagian tengah, lepaskan, tekan Alt, klik di sini, ini sama. Nah, untuk yang bagian atasnya ikuti aja pola garis yang sebelumnya. Ikuti terus sampai tersambung yang sebelumnya. Nah, sambung ke sini. Nah, ini sudah tersambung ya. Untuk bagian kerahnya, nah ini polanya sudah jadi. Kita tinggal blok. Tinggal ambil. Nah, ini polanya sudah jadi. Bisa kita warnai, misalkan warnanya abu-abu atau hitam. Nah, untuk kasih gambarnya bisa untuk bagian depan. Contoh ya, kita kasih gambar untuk depannya.
Atau kita cari gambar dulu di Google ya. Nah, ini ada logo. Ambil logo ini. Nah, untuk logonya kita, ini logonya sangat mudah, kita bisa gambar ulang. Karena jika mau di sablon ini si logonya harus bagus ya. Kita gambar ulang saja. Untuk cropnya bisa kesini kan, atau bareng klik, tekan shift, klik lagi di sini, tarik. Nah. Ini bisa di trace ke bitmap. Bitmap. Hotend trace logo. Nah, ini untuk hasil trace-nya ya. Ini sudah jadi, sudah bisa dirubah-rubah warnanya. Grup uang yang warna putih, ganti sama merah. Sininya bisa ditulis corona virus ya. Ini hanya contoh ya. Nah, ini untuk bagian depan. Nah, ini untuk kaos bagian depannya. Untuk bagian depan belakangnya kita bisa buat ini, bisa di unlock lagi sudah selesai ya. Depan sini. Nah, untuk bagian belakangnya kita copy saja ini, copy kanan paste, ambil. Nah, untuk bagian belakangnya kita gunakan ini saja.
kelihatan ininya, kerahnya bisa kita buat polanya ya. Ini untuk pola yang ininya, ikutin saja pola yang sudah ada. Yang melengkung bisa lengkungkan langsung kan ALT, klik di sini. Nah, untuk ngedit-ngedit di pola ininya, kalau misalkan ingin digeser bisa pakai tools yang kedua ini ya. Ini ya, klik dulu tools yang ini, yang kedua. Nah, ini bisa di geser-geser sesuai keinginan ya. Kalau misalkan kurang menggeser, nah, sudah ini warnai. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya, kelihatan sudah beres. Kalau misalkan bagian belakangnya mau dikasih gambar, bisa misalkan pakai ini bagian belakangnya, terserah ya, serah keinginan, silahkan saja gambarnya disesuaikan. Ini hanya sampel. Seperti ini sudah jadi ya. Ini tekan F4, nah tekan F9. Nah, ini desain kaosnya sudah jadi. Jadi langkah pertama, ambil dulu gambar-gambar kaosnya, cari di Google, lalu dibikin polanya menggunakan pen. Nah, sudah jadi polanya, baru kita bikin gambarnya ya, desainnya, desain gambar untuk kaosnya, desain apa gitu, untuk komunitas atau untuk apa. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Nantikan tutorial video selanjutnya.